Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhannas أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Perbuatan zalim dalam segala hal tentu tidak dapat dibenarkan, apapun dalih dan alasannya. Jangan sampai kita berbuat kezaliman. Dari segi bahasa, zalim adalah bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, dan kejam. Menzalimi berarti menindas, menganiaya, dan berbuat sewenang-wenang. Kezaliman adalah kebengisan, kekejaman, dan ketidakadilan. Dalam sebuah hadis qudsi secara jelas disebutkan keharaman saling menzalimi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tazalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku telah menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat kezaliman. Di antara makhluknya tidak ada celah untuk melakukan perbuatan yang berujung pada saling menzalimi. Ada dua bentuk kezaliman yang harus kita catat baik-baik. Yang pertama, kezaliman kepada diri sendiri. Bentuk kategori ini adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'azim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Kesyirikan termasuk perbuatan zalim, karena sama halnya meletakkan posisi makhluk sederajat dengan posisi Allah Sang Maha Pencipta. Padahal kita tahu bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Selain syirik, di bawahnya adalah melakukan maksiat dan berbagai dosa besar maupun kecil. Semuanya adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Perbuatan zalim seperti ini akan menyeret kita ke dalam siksa dan kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah kezaliman terhadap orang lain. Bentuk kezaliman ini telah berulang kali disebutkan larangannya dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Allah memberikan tempo kepada orang yang zalim."
apabila dia menyiksanya, dia tidak akan mengembalikannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah siksa Tuhanmu ketika dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih lagi sangat berat. Kezaliman terhadap orang lain akan menuntun ke jalan kebangkrutan, baik di dunia lebih-lebih kelak ketika seseorang telah berada di alam akhirat. Pada suatu hari, Nabi pernah melemparkan sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya tentang orang yang pelit. Atadruna manil muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qad qadzafa hadza wa qad akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayh ukhidha min khotayahum faturihat alaih thumma turihat finnar. Apakah kalian tahu siapa orang yang pelit itu? Para sahabat menjawab, orang yang pelit adalah orang yang tidak mempunyai dirham ataupun harta benda. Tetapi Nabi SAW berkata, orang yang pelit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Namun, ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, maka dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis, maka dosa-dosa mereka akan ditimpahkan kepadanya. Kemudian dia akan dilempar ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari itu, menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman di antara manusia merupakan maksud serta tujuan yang sangat penting dari diturunkannya agama Islam. Keadilan adalah dasar tegaknya hukum dan peradaban. Adapun kezaliman, ia adalah sebab utama kehancuran suatu bangsa, peradaban, dan kedamaian. Yang lebih buruk lagi adalah sebagai sebab kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwa tawabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwani, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathiran. Amma ba'du, faya yuhannas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma irfa'anna wa 'anil muslimin al-bala' wal wabah wa zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina al-muslimi an baladina Indonesia khosah wa sa'iril buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil kurba wa yanha anil fahsyai wal munkar wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa zkurullaha al-azim yadhkurkum wa shkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.